guys, welcome back to guys on my YouTube channel Roy Effendi. Yes guys, seperti yang udah kalian baca di judulnya, aku udah mendapatkan penghasilan pertama aku dari YouTube. Walaupun lama banget dapatnya, but it's okay. Google AdSense mengirimkan pembayarannya pada tanggal 11 November kemarin. Ya udah lama lah ya. Nah di video kali ini aku gak bakal ngomongin soal pendapatannya, tapi aku bakal bahas apa-apa aja yang aku beli dari pendapatan pertama aku dari YouTube ini. Nah sebelumnya aku mau berterima kasih banyak banget bagi kalian yang udah nonton video-video aku sebelumnya, yang udah subscribe YouTube channel aku. Sampai sekarang subscriber aku udah hampir 14.000 subscriber. Wow. Mungkin bagi kalian pendapatan aku ini gak seberapa, tapi bagi aku ini cukup alhamdulillah. Bagi aku yang baru mendapatkan pembayaran dalam seumur hidup aku, which is gaji pertamaku. Nah jadi yang aku dapat itu sekitaran $100 untuk yang pertama kalinya, which is 1.300.000, ya 1.300.000, dan itu angka yang lumayan besar bagi aku. Aku senang bukan karena aku dapat uangnya atau apalah. Aku senang karena apa yang aku kerjakan selama ini membuahkan hasil gitu. Kayak apa yang aku bikin selama ini terbayarkan banget. Pokoknya pengalaman yang hebat yang baru aku temukan lah. Yang darinya aku cuma iseng-iseng ngedit video, upload ke YouTube sampai ketagihan, aktifkan monetize, masukin iklan, nunggu kiriman PIN hingga 3 bulan dari kantor pos, sampai akhirnya ke verifikasi rekening bank, dan boom, aku dibayar sama itu. Aku sempat sedih, tapi bukan karena aku sedih yang kayak pendapatannya atau apa, tapi aku sedih bangga sama diri sendiri yang masih sekecil ini, yang masih bok kencur ya kan, yang masih di bawah naungan orang tua, udah bisa menghasilkan sesuatu, and I'm like, wow, ini pengalaman baru banget buat aku. Like, ya aku gak kerja dan gajian, jadi kayak seolah-olah gue ini kayak kerja yang kuli bangunan gitu kan, yang gajian. Padahal enggak, aku hanya cuma lakuin apa yang aku suka, which is ngupload video, ngedit video, dan boom, dibayar. Like gajian. What is that? Pengalaman baru banget buat aku. Wow. Wow. Yang padahalnya aku cuma ngupload video, ya itu memang aku suka. Dan ngedit video, ya memang itu hobi aku. Terus ya upload video, dan itu memang apa yang aku suka. Aku suka dengan apa yang aku lakuin ini, yang kayak seperti sekarang ini, ngupload video, edit video, dan jadi gak berasa ini adalah sebuah kerjaan. Jadi aku berasa ini adalah sesuatu hobi yang dibayar gitu. So yeah, ini pengalaman baru banget buat aku, pengalaman yang hebat yang baru aku temui. Oke guys, langsung saja guys, aku bakal kasih tahu ke kalian apa-apa aja yang aku beli dari penghasilan aku. Jadi penghasilan aku ini aku benar-benar manfaatin banget buat apa yang aku beli, apa yang pengen aku beli, yang ya pokoknya yang memang benar-benar aku butuhin. So yeah, let's get started. So oke guys, jadi yang pertama itu adalah aku ada beli lemari yang satu table kayak gini, tapi ada 5 tempat gitu. So yeah, aku ada ini tempat barang-barang aku, and then aku ada kaca, aku baru beli kaca. Because you know aku suka like lihat-lihat badanku kalau you know ya, yeah, like OOTD bitch. So yeah, dan juga aku ada beli tempat-tempat sepatu gini dan kayak my shoes, karena sepatu aku itu biasanya ditaruh di bawah ini jadi kayak gak muat, jadi aku bakal beli tempatnya kayak gini lah. So yeah, tapi masih ada di bawah lagi kok, 3 lagi, but whatever. Dan aku ada beli tripod, karena tripod aku itu cuma tripod hand gitu doang, jadi kayak aku perlu tripod yang besar kayak gini, tapi ini gak terlalu besar sih, tapi kayak 1 meter gitu. Dan ya banyak lagi sih yang beli, tapi apalagi ya. Oh ya by the way, aku juga beli kipas di atas, gak usah kalian lihat. And then apalagi ya, banyak lagi sih yang aku beli, peralatan kamera, pokoknya banyak deh, aksesoris kamera gitu. So hey guys, that's it, apa-apa aja yang aku beli dari penghasilan pertamaku dari YouTube. Ya gak seberapa sih, tapi menurut aku itu kayak lumayan lah ya kan. Dan ya, aku senang banget karena aku udah bisa beli pakai uang aku sendiri, tanpa harus pakai uang orang tua lagi ya kan. Hey guys, by the way, aku mau cek kamar aku ini. Aku mau ganti warna kamar aku. So kalau kalian lihat di sini guys, ini tuh kamar, warna cat kamar aku itu udah memudar. So look at this, itu kayak udah pudar birunya. So bagi kalian yang punya saran buat aku warna apa kamar aku ini mau ku cat ya kan, kalian boleh komen di bawah, terserah warna apa aja. Kalian boleh komen di bawah kalau cocok sama hatiku ya kan, komen warna kalian itu, aku bakal bikin. So ya, yeah. So yeah guys, that's it for today's video guys, and I hope you guys really enjoy. Dan sekali lagi guys, aku mengucapkan makasih banyak banget yang udah subscribe YouTube channel aku.
yang udah nonton video-video aku. So, thank you banget guys. Dan kalau kalian suka aku bikin video seperti ini, like story time, kalian boleh komen di bawah biar aku bikin video kayak gini lagi di next videonya. Dan bagi kalian yang belum subscribe di YouTube channel aku guys, don't forget to subscribe. Tinggal klik tanda subscribe-nya yang seperti ini and then aktifin notifikasinya guys biar kalian tahu nanti kalau aku ada video baru. Dan ya guys, like I said, seperti yang aku bilang, kalian boleh komen di bawah. Kalian mau request warna apa kamarku ini, so kalian boleh komen di bawah. And yeah, I will see you guys on my next video. Bye guys!